Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Tuslim. Beyonge. Nah, ngapa Pak? Kali ini Pak Tuslim itu lagi bikin. Lu tuh kayak gue, lagi bikin apa? Bikin berhubung ini cuacanya 3 hari lu. 4 hari apa 5, 6 hari. Hampir seminggu. Hampir ya 5 hari lah. Ini 5 hari ikan gabusnya enggak bisa kering. Nah, ini mau sudah bikin untuk dihasap. Ikannya ini dihasap. Sudah pesanannya banyak, gabusnya belum kering-kering, makanya kali ini dibikin asap. Digarang, Lur. Sarapong desa ki digarang. Lur nyong ki ditakoni nang sinta ireng takon ngapa ki? Garangane nang kene, Dur. Biungan seganget ora? Mboten, pun kula tawani, biunge sampun maem. Nah ini Lur, berhubung benar-benar tadi satu minggu bukan cuma 5 hari ya Mas ya, Mario. Satu minggu Lur, nggak ada panas. Jadi cuma berapa menit? Grimis. Jemur, grimis lari, masukin biungnya rela nggak bikin es batu ya yo, cuma kulkas isinya ikasin. Ya, nah monggo Lur, ikutin Lur. Nah ini Lur, kayak gini nggak tahu benar nggak tahu enggak ya Lur nih, ini ada dua sap lah ya Mas Mario. Iya. Jadi ini yang ini yang dibacem semalaman, yang ini yang ngambil dari kulkas. Hasilnya kayak gini Lur, bagus banget nih. Cuma warnanya merah ya Pak? Ya warnanya merah nih. Tapi nah sepasap singyong deleng be warnanya merah ini saya belajar dulu Lur. Ini jadi, ya asal-asalan lah, karena apa berhubung darurat. Apa darurat ya bikinnya juga ini pakai rapia semua, enggak dibikin pakai paku. Ya pon kok nek karo rapia ki ora mbrodol? Enggak, ya cuma nalakannya begini. Apinya enggak ke samping yo. Apinya enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, harus ditungguin, Lur. Ya ini juga tadi yang nungguin ini dibantuin Mas Yugo sama Mas Waryo ya. Iya. Juga yang bikinin ini juga Mas Waryo sama Mas Yugo nih pada lembur, Lur. Ini bikinnya di kandang mandar, Lur. Tapi semuanya kan udah ngandang. Jadi ini udah dibalik apa belum ya? Sing kayak gini. Apa ini nanti nggak dikutilin sama kucing? Ini kan udah mateng. Enggak kan ditungguin yung. Ditungguin kalau siap enggak. Siap lembur masuk ke cere. Ini kan ditutup ada pintunya loh. Nggak mungkin ada kucing masuk ke sini. Nah ini Lur, berhubung apa ya, ini kan diasep ya, jadi biungnya kan belum pernah makan ikan asep-asep kayak gini, jadi biungnya mau coba menggoreng dua Lur. Iya Lur ya? Iya. Nah yuk ikuti keseruannya Lur. Kepriwe Sinta? Aja sini sin arep niliki ki aja sini sin. Bu. Nang biyunge lak nyok isin. Loh. Ke sinare sing kae, kae iki to. Main ya. Biasa bae sih. Ih, oh, main ku. Biasa aja lho. Nyon wonge dadi wong ragumunan. Oh, iku. Iki kok ya? Apa ki garing gelem, Mas? Garing. Kering? Rasanya lebih enak ya? Iya. Kayak biungnya lagi jajal goreng. Lur, jadi biungnya mau belum pernah nyoba ikan yang asap-asap kayak gini ya. Jadi biungnya mau nyobain. Kayaknya enak di Lombok Ijo enak, Yung. Iya, betul. Ya besok lagi lah. Pokoknya promo terus. Mantep ya Lombok Ijo, Pak. Nyelak kita. Nyelak kita, Lur. Caranya begini, Lur. Dipotong jadi dua. Rosa teman ya. Pak tuh simpanin si Rosa Lur. Apa ya? Masih ya. Seret, seret. Jal biyungnya. Aduh jal, aja ribut ya. Kora landep. Jalan biyoran karo ramana karo biyake. Nonton kurang greget.
Nah, goreng aja kakek soalnya buat panjenengan sing pada order nganti keweran. Apa kue pak tuislim? Kue aja gigi jarak tak demak lah yang sepole, tak ngene kenalan yang kayak begitu. Begitu lur. Warnanya main ya merah ya. Kayak nyong api-api angkat tangan, kalau bisa angkat tangan harus ditembak ya gue ya. Sebenarnya sih menu hari ini udah banyak ya lur, tadi udah ngonten kontennya kita bikin payak udang ada, terus ini mendoan juga masih, terus makanan kesukaan juga coba ngasih bang itu di konten lur. Tolong. Untung. Ini kan udah istilahnya produknya kayak untuk hujan, nanti ada yang diasap. Jadi nih nanti kalau biungnya mencobain yang diasap enak, apakah kita beralih ke asap, tapi kan harus dijaga, benar-benar dijaga ya, iya. Nggak kayak seperti sinar matahari kan silahkan, nanti kalau apa hujan baru kita lari-lari ya ya ya, ya. Tapi kan di sini banyak orang jadi selalu tertolong ya. Ya tergantung nanti keputusan dari Mas Yugo juga. Gitu ya. Jadi ada putus memutus. Iya semua itu perlu musyawarah. Apa kayak gue yuk? Ya iya. Putus memutus. Wis yung? Ya ini udah mateng lur. Jadi saatnya kita makan malam. Waduh makan malam. Nyorek. Cara basaknya ya yuk. Nyorek lur. Nyorek. Nah ini kita bawa ya. Juga. Ganjel toh. Tuh, ganjel tuh. Ini ganjelmu tuh. Ganjelmu tuh. Lamiti bapaknya kok yakin. Orang kayak gue ya. Iya bang, sana bang. Iya. Ya, monggo. Matur nuwun. Oke, mama kan jadah apa jadah? Ini mak. Iya, Rit. Ini cita teman. Mamet, mamet. Sama-sama. Betis ya. Sayur kangkung lur, masakan cinta. Mau enggak makan lur? Nah, ini kan biungnya mau promo yang ini ya. Gimana rasanya? Yang di asep niki lah. Mau enggak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Sana sana. Sana. Betul yang harus yang dipek. Beda. Soalnya ada rasa kayak di asapnya. Iya, maksudnya ada rasa asapnya, lur. Itu kayak kita dia. Tapi ya benar-benar nikmat yang ini, lur. Enakan gue. Tapi ngono kabar-kabar jeluk sing di asap kepriwe. Oh, iki ora telaten. Nungguni. Yo. Kenang kok. Benar-benar nikmat sungguh lur. Enggak bohong. Nikmat rasanya. Kalau biungnya umpamanya ini cerita tentang ikan asin lah ya, ya berhubung di sini. Oh, apa nyuwun? Berhubung di sini apa ya biungnya jualan ikan asin. Kalau untuk saat ini tuh produk dari biungnya semua ya. Iya.
Jadi kalau biyungnya bilang enak, iya enak. Kalau yang kasinan, oke kasinan. Kadang-kadang biar awet, ditumpuk. Yor. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti ada apa ya, musim panas lagi kita bisa usahakan lagi. Yor, Pak. Ya. Anak mat? Kakak banget. Zero texting pinggir paling pesek. Oh, sumpah. Iki mah nono carane ge aduh kering lakak ya Allah. Ada mangan. Iya. Ini kok kira mau paling pesek. Pak. Pak mau pakai anak apa, Pak? Gimana kena, Pak? Apa kabar anak ya? Sing sabar. Itulah. Nah ini kalau ikan asin jodohnya biasanya seperti ini. Ini berhubung sayurnya udah pol pedas, jadi biungnya nggak bikin sambel lur. Priwe Pak Muslim? Priwe? Enak. Karena iwak asin enak. Menah pisan. Raos. Yeuh teh bade nyarioskeun ka sadayana lamun dahar ngariung teh rasana meunah. Raos pisan ya, Pak. Nyoba naon lauk gabus diaseup nyaan. Lain bobohong, lain carita ieu teh asli. Nana ampun. Beda cerita bawa kanek karo gesek, mangame enak temenan. Aduh, yo teh anu etakeun naon? 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 Aduh, terang ya teh. Terang. Upami anjeun bade ngersakeun gabus mangga lah. Tong era-era ka Bapak Jung si Biung. Biasalah saudara. Halo yang mau pesan. Eh Jung Biung. Mana? Yang kemarin beli dari Bali, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terus Lampung, Tangerang, Hongkong, Jakarta ada, ya. Jawa Timur ada, Papua hampir lagi proses, tapi disuruh kirim ke Semarang. Ya teh, masih lanjut kene, belum bang ti Bandung, muho, ya teh. Nupami pada ngeresakenya, ya sayur roleh kangkung, yang tumis kangkung, yang lauk asin teh manis, aduh. Ini lur. Tadi kan biungnya nyobain yang sama lunca ya lur. Nah, biung yang sebelah sana itu kan apa ya? Itu lagi musim ketawa lah pokoknya hari ini. Dari berapa hari itu lagi musim ketawa, apalagi Mas Nono. Ini sama ini lur. Nah, ikan asin ini dijodohin sama apa sih yang kosit kalian? Kemangi. Oh, kemangi. Bener-bener rasanya kayak gurih-gurihnya banget, lur, yakin. Iya, teh lamun. Bikin nambah, lur. Encak jeung sambal terasi ngeunah pisan. Ya, itu jarang makan nambah, lur. Tapi ini bener-bener nikmat. Masih ngelawak sini. Sini apa aja? Mami. Mas Dono lah. Iya ngelawak gue. Oh, Dono ngelawak. Ini lah. Kenapa? Ya Allah. Mas Dono lagi. Kenapa aja? Kenapa? Den? Ya beliran, Mbak. Amai kiliran, Lur. Tenang. Ya walaupun
ketawa kayak gini, makanya itu berhenti dulu menikmati tertawa. Berarti di bunga tenawat tenawat bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Lur, berhubung tadinya Bapak kasih pun penutupan kan karo belajar ya Lur, jadi berhubung makan ini udah selesai, bener-bener rasanya nikmat tepol. Jadi terima kasih banget ya Lur yang udah ngikuti channel Biyunge Mamat beserta anak-anak, mohon dukungannya terus biar channel kami semakin berkembang, semakin maju. Bila ada tutur kata sapa tindakan yang kurang sopan mohon dimaafkan. Jangan lupa bunga. Salam barek. Prosesnya sampai hasil lanjut yung ya lanjut, nanti yang jagain tuh Mas Yugo. Oh siap.